Halo everyone, salam sejahtera, salam selalu dan tetap semangat ya. Welcome or welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video kali ini aku bakalan review produk yang sedang viral. Bukan hanya viral ya teman-teman, tapi bagus tentunya. Yaitu produk dari Scarlet Whitening. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah review body care dan serumnya ya teman-teman. Aku review lengkap. So, buat teman-teman yang belum tonton videonya, bisa ditonton di video berikut ini. Atau silahkan diklik link di description box setelah menonton video ini ya teman-teman. Nah, untuk face care dari si Scarlet Whitening ini, selain mereka mempunyai serum wajahnya, mereka juga mengeluarkan yang terbaru yaitu krim wajah. Nah, untuk krim wajah ini mereka mengeluarkan dua series ya teman-teman. Untuk series yang pertama yaitu acne series. Nah, untuk acne series ini terdiri dari dua yaitu acne day cream dan acne night cream. Dan untuk series yang kedua yaitu brightly series. Nah, si Brightly series ini juga terdiri dari dua, yaitu Brightly Ever After Day Cream dan Brightly Ever After Night Cream. Jadi mereka ini satu rangkaian ya teman-teman, si series cream dan si serum yang sudah pernah aku review di video sebelumnya. Jadi si serum acne ini satu rangkaian dengan si series acne ini, si acne cream night dan si acne cream day. Dan si Brightly Ever After serum ini satu rangkaian dengan si Brightly Ever After Day Cream dan Night Cream ini. Nah, untuk kandungan dari semua produknya ini tertera di kotak maupun di botolnya ya teman-teman. Nah, ini aku bakalan bacain kandungan atau ingredients aktifnya dari setiap produknya. Yang untuk acne series, yang untuk night dan day creamnya ada Sema Agnatu, Natural Squalane, Pore Away, Aqua Peptide Glow, Double Action Salicylic Acid, Natural Vitamin C, dan Triceramide. Dan yang untuk Brightly Ever After Day Cream dan si night creamnya ada Glutathione, Rainbow Algae, Hexapeptide Egg, Rosehip Oil, Pore Away, Triceramide, Aqua Peptide Glow, Niacinamide, Natural Vitamin C, dan Green Caviar. Masing-masing ini setiap botol isinya 20 gram ya teman-teman. Dan semuanya ini juga sudah registered by BPOM. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu takut untuk menggunakan si krim dari si Scarlet Whitening ini, karena semuanya sudah ada surat izin dari Badan POM-nya. Dan yang membedakan warna ungu dengan yang warna pink apakah? Nah, yang warna ungu ini, si krim acne series ini fungsinya untuk wajah yang berjerawat, untuk membasmi jerawatnya kita. Terus yang warna pink ini, si Brightly Ever After Cream, ini untuk mencerahkan wajahnya kita. Jadi teman-teman sesuaikan aja untuk pemakaiannya ya. Kalau teman-teman sedang berjerawat, silahkan dipakai yang untuk acne, yang warna ungu. Kalau jerawatnya sudah mulai kering, kita untuk mencerahkannya silahkan dipakai yang pink, yang si Brightly Ever After ya teman-teman. Nah, untuk manfaatnya tentu berbeda ya teman-teman, untuk yang si acne series dan yang si Brightly series. Nah, untuk si acne series ini manfaatnya ada beberapa, yaitu yang pertama untuk melembabkan dan menghidrasi kulit, yang kedua untuk menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, yang ketiga untuk membantu meredakan peradangan jerawat, dan yang untuk yang keempat yaitu menyembuhkan jerawat. Dan manfaat dari si Brightly Ever After ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Yang ketiga, menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Jadi biasanya sebelum aku menggunakan serum dan krim dari si Scarlet Whitening ini, aku mencuci wajahnya aku terlebih dahulu dengan menggunakan face wash dari Scarlet Whitening juga loh teman-teman. Nah, ini dia, seperti yang sudah teman-teman lihat, ini tuh face wash dari Scarlet Whitening ya teman-teman. Ini tuh warnanya bening ke soft pink gitu, terus ada buliran-buliran merahnya, buliran halus, tapi ini halus banget loh teman-teman, gak kerasa ketika kita mencuci wajahnya kita. Terus ini ada emboli udaranya gitu ya teman-teman, terus ini ada kelopak-kelopaknya gitu loh, kelihatan gak ya? Nah, ini tuh kelopak ya teman-teman, ada kelopaknya. Ini tuh enak banget pakai si face wash ini. Nah, kandungan dari si face wash ini sendiri pastinya bagus juga, ada si glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Nah, ini makanan banget buat kulit wajahnya kita ya teman-teman. Nah, cara penggunaannya aku praktekin ya. Nah, jadi nggak perlu dibasahin terlebih dahulu juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi caranya ini kita tuang aja ke tangannya kita. Ini aku tuangin ya. Nah, ini lembut banget loh, kayak gel, terus ada buliran-bulirannya, kelihatan nggak ya? Ini ada buliran-bulirannya, buliran merah, terus kayak emboli gitu. Nah, ini tuh langsung aja kita taruh ke wajahnya kita. Percaya ini ketika di kamar mandi banyak busanya. Nah, kalau mau dikasih air boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini langsung aja diginiin. Nah, ini berbusa ya. Nah,
Kalau aku biasanya aku gosok-gosok dulu, terus aku bilas dengan air. Duh, rambutnya. Nah, kita bersihin terlebih dahulu. Nah, ini nggak sakit loh. Nah, kalau teman-teman ngerasa udah bersih, tinggal bilas dengan air. Atau ini ditambah air juga busanya makin banyak nanti. Jadi busanya nggak hanya sesedikit ini. Nah, ini kan, ini aku masih taruh sedikit ya teman-teman. Busanya nggak terlalu banyak kelihatan. Tapi kalau udah kita kasih air, ini banyak busanya. Jadi teman-teman pakainya agak banyakin, terus sampai leher deh nyucinya. Nah, ini aku bilas dulu ya. Nah, jadi ini dia wajahnya aku, udah aku bersihin dari face washnya tadi. Jadi ini wajahnya aku, nggak pakai krim dan nggak pakai makeup ya teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu sih aku pakai yang si acne serumnya ini dan si acne krimnya ini, karena beberapa waktu lalu aku sedang berjerawat ya teman-teman. Nah, ini dia bekas jerawatnya aku. Nah, di sini juga. Jadi ini aku taruh fotonya aku sewaktu jerawatnya aku meradang, dan setelah pakai 3 hari dari si serum dan si krimnya ini, jerawatnya langsung kering teman-teman. Nah, jadi si serum ini meningkatkan cara kerja dari si krim ini juga ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita memakainya combine. Setelah memakai si serum, kita pakai si krimnya. Nah, untuk hari ini, karena ini aku buat videonya malam, aku bakalan pakai si Brylee-nya, si Brylee Ever After yang untuk night cream-nya. Karena ini untuk jerawatnya aku udah kering ya teman-teman, tinggal untuk mencerahkan wajahnya aku. Oke, untuk penggunaannya, caranya kita pakai si serumnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini kan serangkaian ya si krim dan si serumnya ini. Nah, ini aku biasanya pakai si serumnya ini sekitar 2-3 tetes aja. Boleh ditetesin langsung ke wajah, boleh ke tangan, mau dihangatkan terlebih dahulu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini aku taruh dulu. Nah, udah segini aku pakai 3-3 tetes ya teman-teman. Nah, oke, terus ini bisa kita ratain, dipijit secara perlahan ya. Oke, taruh sampai leher ya. Nah, jadi ini cepat kering ya teman-teman. Nah, ini tuh udah kering, udah ngerap. Setelah kita pakai si serumnya, kita lanjut pakai krimnya. Oke, ini udah kering, terus aku bakalan pakai si krimnya. Nah, untuk tekstur dari si krim ini sendiri, ini warnanya putih susu gitu ya teman-teman. Nah, ini kelihatan kan ya di kamera. Nah, ini putih susu. Nah, ini aku taruh aja di beberapa titik. Jadi si serum itu meningkatkan cara kerja dari si krim ini nanti teman-teman. Oke. Nah, setelah seperti ini aku tinggal ratain. Nah, ini aku pakai yang naik karena aku membuat videonya malam hari nih ya teman-teman, jadi tinggal tidur. Ini juga ringan ya di wajah teman-teman, gak berat. Ini juga cepat menyerap sama kayak si serumnya tadi. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, itu dia review dan cara penggunaan face care dari Scarlet Whitening ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan produk dari Scarlet Whitening, mau samaan dengan aku, untuk harga masing-masing item harganya Rp75.000 ya teman-teman. Untuk cara order, teman-teman bisa order melalui WhatsApp juga, bisa juga melalui LINE, dan bisa juga melalui Shopee Mall. Semuanya linknya aku terakan di description box ya teman-teman. Nah, silahkan langsung dicek-cekin dan langsung order.
Oke teman-teman, sekian dulu review dan video aku hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel aku dan sudah tonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman suka, silahkan ditekan tombol like-nya. Dan kalau teman-teman merasa video ini boleh bermanfaat buat orang lain, silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa rekomendasiin produk ini ke teman-temannya ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tinggal ke pertanyaan di kolom komentar atau DM ke Instagramnya aku juga boleh ya, teman-teman. Tetap nantikan video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa di next video. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu sih ya.